Setelah saya tanya, ibu itu tadi sempat nyebutin pengen punya emas, pengen punya perhiasan, iya. Entah itu bisa dipakai atau gimana. Ibu kepengen ya, Bu ya? Tadi ibu pengen ya, Bu ya? Iya. Nah, ini ada kejutan dari kami. Bapak silakan, Pak. Diterima, Pak. Pakaiin buat ibu. Coba dibuka dulu, Pak. Gimana, Pak? Seneng gak, Pak, liatnya, Pak? Emas, Pak, buat ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seneng. Cinta sejati antara Pak Jaja dan Ibu Rohana sangat terasa auranya. Ucapan syukur tak henti keluar dari mulut keduanya. Di rumah, tim Kado Istimewa masih menyiapkan kejutan demi kejutan lainnya. Ya Allah, ya Allah, Bapak. Ya Allah, Bapak. Bapak kenapa, Pak? Enggak sanggup bayar itu. Enggak, Pak, ini buat Bapak sama Ibu dari kami, dari tim Kado Istimewa. Bapak Ibu biar ada makanan. Biar bisa istirahat sementara ya, Pak ya. Ini buat Bapak sama Ibu ya, Pak ya. Ada telur, ada minyak, ikan, semuanya buat Bapak sama Ibu. Kaget, Pak? Ya, ini kaget. Tak, ini kan Bapak enggak punya utang. Ya. Takut ngutangin itu. Oh. Takutnya Bapak mah belum pernah punya utang. Belum pernah punya utang. Ya. Mending Bapak lapar ya daripada makan enak tapi ngutang ya, Pak ya. Iya. Nah, ini Bapak tenang. Gak usah keluarin duit, gak usah apa-apa, pokoknya buat Bapak. Ya Allah, Pak Jaja benar-benar sosok yang luar biasa. Meski tak punya penghasilan tetap, Pak Jaja tak pernah berhutang sama siapapun, termasuk anak-anaknya. Untuknya, kesulitan ditutupi dan kebahagiaan dibagi bersama. Ya Bapak, sebelum pamit, ini ada persembahan dari Insat Berbagi, mohon diterima ya Pak ya. Terima kasih ke semuanya, itu reng-rengan Tran TV. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya buat amin. Bapak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu, ya, Pak. Ya, sehat ya. Terus Pak. Ya, Ibu saya pamit Bu. Doain aja Bapak. Ya di perjalanan, semoga selamat. Amin Bapak. Sampai ke tempat ya. Amin, makasih Pak Bu. Mari, ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap cinta akan menemukan kadar idealnya. Kesetiaan jadi rumahnya dan ketulusan jadi tiangnya. Alhamdulillah ya nuteu diduga-duga rezeki dongkap barokahna ya dinten Jumat. Mudah-mudahan sing langkung kagentosanana sing rahmat salamet urang grup Tran TV ieu. Ya.